saya mau tanya lagi, mobil angkut ini mobil pribadi atau mobil kendaraan umum? Kebetulan kami biasa berdagang di pasar juga untuk pakai mobil untuk berdagang di pasar, jadi masih dalam pribadi, kendaraan pribadi. Boleh saya bisa tanyakan kepada Ibu? Iya, bisa. Bagaimana, Bapak? Ya, Ibu dari rumah pergi ke rumah sakit, berapa jumlah uang yang dikeluarkan? Biasanya saya naik angkutan umum 2 kali sampai ke tempat kerja, kebetulan memang bersebelahan dengan rumah sakit yang tadi disampaikan. Untuk perhitungan 2 kali naik angkot itu, yang pertama itu saya bayar 7.000, yang kedua saya bayar 13.000. Pak Anton dengan Pak Ibu Desi. Selamat siang. Selamat siang. Saya mau tanya jarak waktu tempuh dari rumah ke rumah puskesmas yang terdekat itu kira-kira berapa jam dari rumah ke rumah sakit? Jadi dari rumah ke puskesmas itu berapa jam? 45 menit. Jam. Baik, selamat siang Pak Anton, Bu Desi. Di sini tadi Pak Anton katakan naik dengan kendaraan pribadi bermotor. Apakah kendaraan bermotor itu dapat terjangkau atau tidak? Iya, masih terjangkau. Ya, makasih Pak Anton. Bapak punya anak balita itu, bagaimana cara pembuangannya? Tinjanya. Apakah menggunakan jambannya? Iya Pak, biasanya kalau anak kami yang paling kecil itu dia kalau lagi pup langsung ke WC. Kebetulan kan sudah agak besar juga, sudah bisa sendiri, paling dicebokin. Apakah di dalam rumah pasang obat nyamuk atau bagaimana? Dan cegah penularan nyamuk, penyakit akibat gigitan nyamuk. Tapi kalau di rumah kami sendiri, biasanya kita pakai obat nyamuk, Bu, dengan kelambu. Pencegahan yang dilakukan selama ini tentang pencegahan gigitan nyamuk ini, kira-kira Pak Anton biasa memakai obat nyamuk kah tidak di rumah? Ya. Misalnya seperti semprot, terus bakar atau elektrik? Iya, biasanya kita pakai obat nyamuk di rumah yang semprot. Lalu lalu biasanya menaburkan bubuk klorpesida atau tidak? Klorpesida, menabur. Kalau bak mandinya biasa dikuras atau tidak? Iya, biasanya dikuras kalau ada dekit banyak lumutnya. Kalau tempat penampungan air biasa ditutup kah atau terbuka? Airnya dari PDA mengalir. Air apa? Kan tadi kan dibilang air ledeng ya. Iya. Kalau untuk masak sama. Air ledeng juga. Untuk mandi juga ya. Iya. Baik, Panton. Sekarang kita masuk di pertanyaan individu. Pertanyaan individu ini saya pertama akan menanyakan kepada Bapak Anton terlebih dahulu. Bapak Anton, nama ayah kandung Bapak Anton siapa ya? Febri. Ya? Febri. Febri. Nama ibu kandung? Malina. Pertanyaan selanjutnya masuk ke penyakit menular. Dalam 1 bulan terakhir, apakah Bapak pernah diagnosis ISPA oleh tenaga kesehatan dokter, bidan, atau perawat? Enggak.
dalam satu tahun terakhir ini Bapak pernah diagnosis soal pneumonia nggak Pak? Pernah diagnosis tentang pneumonia nggak Pak? Ya, tadi kan Bapak bilangnya Bapak tidak kena ya. Nah, dalam satu bulan terakhir ini Bapak pernah merasa kayak demam? Enggak juga ya Pak. Kalau batuk dari kurang 2 minggu Pak, batuk? Batuk sih pernah, semua 2 hari ini. Oh, 2 hari ya. Kalau pilek kayak hidung tersumbat gitu? Ya, namanya batuk pasti, ada ikut ya juga ya? Oh ya. Kalau di tenggorokan masih sakit nggak Pak? Ada juga. Tenggorokan sakit? Enggak. Enggak ya? Oh ya. Makasih Pak. Aduh, mama lihat sapu hati su tak tinggal.